Hai teman-teman, kali ini aku mau bikin ayam geprek. Ini ayam gepreknya aku bikin setengah kilo ya. Pertama kita bumbuin dengan garam, terus merica bubuk sama perasan air jeruk nipis. Ayam setengah kilo sudah dicuci bersih ya, tentunya bumbunya garam, merica sama air jeruk nipis. Setelah itu kita aduk ya. Aduk sampai bumbunya merata. Habis itu kita simpan minimal 3 jam ya, biar bumbunya meresap. Simpan di kulkas selama 3 jam. Untuk selanjutnya nanti kita goreng. Langkah selanjutnya yaitu sebelum digoreng kita masukin ini ayamnya ke telur yang sudah dikocok. Habis itu masukin ke campuran tepung. Ini campuran tepung jagung sama tepung terigu. Ini campurannya tepung terigu 5 sendok, tepung jagungnya 3 sendok. Nanti deskripsinya ada di bawah ya. Sementara itu, siapkan wajan dan panaskan minyaknya. Lalu kita goreng ya teman-teman, seperti ini. Dibolak-balik sekali-kali ya, digoreng sampai matang, sampai kulitnya agak kecoklatan. Sudah matang ya teman-teman, kita angkat. Sementara itu siapkan sambalnya. Bawang merah sama bawang putih banyaknya seimbang. Terus dikasih garam. Terus kalau untuk pedesnya tergantung selera ya. Ini diulek
sampai halus. Setelah halus, dikasih minyak panas. Diguyurin minyak panas ya. Kita ulek sampai halus. Sambalnya udah halus, halus-halus kasar sih, nggak terlalu halus juga. Emang enaknya kan kasar ya. Nah, ini lalu ayamnya kasih sambal dan kita geprek. Jadilah ayam geprek, makan sama nasi anget dan lalapan. Selamat mencoba!